Berkah lempar helm di Mandalika, Alex Espargaro dapatkan podium di MotoGP Argentina. Tim MotoGP American Racing Team pernah selundupkan motor C70 di MotoGP Mandalika. Pembalap Aprilia Alex Espargaro jadi salah satu pembalap yang mendapat sorotan di awal musim MotoGP 2022 seiring aksi dan tingkahnya. Mulai dari lempar helm di MotoGP Mandalika hingga menang di MotoGP Argentina. Alex Espargaro jadi perbincangan luas di MotoGP Mandalika. Hal tersebut lantaran Alex Espargaro sangat aktif di media sosial dan berinteraksi dengan penggemar MotoGP yang mayoritas berasal dari Indonesia. Alex Espargaro lalu kemudian membuat nazar bahwa ia akan melempar helm ke penonton andai pengikut di akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Alex Espargaro sendiri memang sudah sering jadi sorotan sejak tes pramusim di MotoGP Mandalika. Hal itu lantaran sejumlah aksinya di luar lintasan balap seperti saat ia bertualang dengan sepeda dan membagikan momen yang ia temui di Lombok. Alex Espargaro lalu menepati janjinya melempar helm usai balapan di MotoGP Mandalika karena pengikutnya tembus 1 juta. Selepas jadi pembicaraan di MotoGP Mandalika, Alex Espargaro lalu membuat prestasi fenomenal di MotoGP Argentina. Alex Espargaro sudah mencuri perhatian sejak sesi latihan bebas dan kualifikasi. Alex Espargaro memulai balapan dari pole position. Meski sempat disusul oleh Jorge Martin di awal balapan, Alex Espargaro akhirnya mampu memenangkan duel lawan Jorge Martin. Kemenangan Alex Espargaro di MotoGP Argentina adalah kemenangan perdana bagi dirinya dan juga kemenangan perdana Aprilia di MotoGP. Seperti yang kita ketahui, gelaran MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika diwarnai dengan berbagai momen unik. Salah satu momen unik yang terjadi saat MotoGP Indonesia 2022 adalah penyelundupan Honda C70 ke paddock American Racing Team. Honda C70 bernomor polisi DR5826AE itu diselundupkan oleh salah satu kru dari American Racing Team ke paddock. Momen itu terungkap dari video unggahan akun media sosial Instagram @overseas.lombok. Mantap, C70 sampai sirkuit Mandalika bersama Sudajaya Overseas. Tulis @overseas.lombok di kolom deskripsi. Tampak dalam video, C70 berwarna putih itu dikendarai oleh salah satu kru American Racing Team dari belakang paddock. C70 itu langsung dibawa masuk dari pintu belakang menuju area depan paddock di sirkuit Mandalika. Meski tak memiliki lampu sen sisi kiri belakang dan kaca spion, C70 itu tetap dipajang di depan paddock.